Kalau kita lihat Jack Ma yang didirikan Alibaba.com dan juga Tencent sama ya. Ini saya ingin cerita sedikit sebelum video terakhir. Pendiri Tencent dan Jack Ma itu 20 tahun yang lalu, tahun 90 setelah krisis ya, karena mereka Tencent didirikan tahun 99, Alibaba juga sekitar tahun itu 99-2000. 20 tahun yang lalu mereka itu pernah ke Jakarta menawarkan kepada salah satu pengusaha besar kita, mau nggak beli sahamnya mereka itu 20% harganya 100 juta dolar. Karena pengusaha ini sudah nggak ngerti bisnis online, nggak mau. 20% 100 juta US, tidak mau. 6 bulan kemudian karena uangnya habis, mereka datang lagi ke pengusaha ini. Saya nggak sebut namanya pengusahanya. Tencent menawarkan, mau nggak 40% saham 100 juta dolar? Nggak mau. Nah sekarang pengusahanya menyesal. Pengusaha yang dari Jakarta itu menyesal. Kenapa? Harga saham Tencent, nilai pasar perusahaan Tencent 100% sekarang itu besarnya sekitar 500 miliar dolar. Kalau dia dulu punya 40%, mungkin dia jadi orang paling kaya di bumi ini. 200 miliar dolar, modalnya 100 juta dolar. Coba bayangkan.